adik tuh. Iya, itu dia di. Halo, udah berapa? Halo. Siapa ini? Ini. Guys, kita sekarang udah ada di jalan menuju Brastagi. Kita nginep di mana? Hotel apa namanya? Mickey Holiday. Terus lanjut nanti besoknya kita mau main di Mickey Funland, guys. Nah, sekarang tuh lagi macet banget karena ini liburnya lagi long weekend ya. Tapi sebentar lagi kita juga udah sampai. Nanti kalau udah sampai, nanti Rivia mau kasih tahu kamarnya dulu. Susun barang dulu. Habis itu lanjut kita pergi berenang, guys. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana ya. Oke? Nanti kalau kita udah sampai di hotel, kita lanjut lagi. Kakak Arisa mana? Tidur tuh guys, tidur. Adik bayi juga tidur. Guys, kita udah mau sampai nih, adik bayi udah bangun. Kak Pia, tidur lagi dia guys, tadi dia udah bangun. Iya, tadi dia tuh sakit kepala guys, pusing. Kak Risha mana nih? Kak Risha, hai. Kak Risha juga kayaknya lemes banget. Semua kenapa pada lemes ya? Cuman adik nih yang tetap semangat gitu ya. Habis kita sampainya tuh udah mau jam 6 sore. Biasanya liburannya di sini guys, ke Brastagi. Nah kita mau tidur di situ. Kita mau check in dulu. Abis itu katanya anak-anak mereka mau berenang guys. Kira-kira mereka tuh sanggup nggak berenang jam segini? Karena kalau jam segini itu di sini tuh udaranya tuh udah dingin banget. Tadi mau berenang. Ayo guys. Oke guys, ayo kak, kita menuju kamar. Seneng gak? Kolam renangnya paling atas. Iya. Dingin ya? Iya. Dingin. Dinginnya enak. Ayah. Iya, lihat tuh. Ada ayah guys. Mana ayah? Wah, itu ayah. Banyak bule lagi liburan. Iya, enggak. Oke. Wow, bagus banget pemandangannya. Assalamualaikum. Wah, iya kita mau lihat ya. Ini digeser kayaknya, digeser. Tengok adek tuh. Adek. Lihat tuh adek tuh. Iya, itu dia pas di dalam Mickey Holiday, apa Mickey Funland-nya. Wah, teman-teman kayak gini. Kita lihat. Keren gak nih kamar hotelnya? Keren. Keren. Mau main di sana? Lihat Rivia. Ya, udah disediakan. Iya. Wah, lengkap banget di sini teman-teman, mewah. Ada apa itu namanya? Ada hair dryer. Tuh. Sabun-sabunnya, Kak Pia, lihat sabun-sabunnya.
ada sampo, ada sabun. Lihat teman-teman, lihat. Wow. Seneng banget ya. Nah seperti ini guys, kamar di Mickey Holiday. Kita ngambil yang deluxe room. Nah ini barang kita guys, lumayan banyak ya. Karena banyak banget bocil-bocil. Kalau mau apa, hotspot ya. Oke, okay. Yeay, ini balkonnya guys. Lihat tuh, kita lihat pemandangan dari sini. Cantik pemandangannya. Itu iya. Nanti kita mau main time zone ya. Kata Kak Risa dia mau main time zone situ guys. Ya nanti. Kak Pia mau apa? Mau berenang. Adek takut bisa nyelip sini guys. Tapi mudah-mudahan gak bisa nyelip ya guys. Dia boncit guys. Nah dia mau duduk ke atas nih. Dia udah mulai lasak guys. Duduk dong, duduk di situ. Ah, re, tepuk tangan deh. Yeay. Lihat-lihat deh. Bocil. Di telepon betul. Panggil bayinya. Bayi Ade. Tadi nelpon. Apa? Bayinya tadi nelpon kan. Kita udah di kamar, kita mau istirahat karena tadi juga udah selesai berenang. Nah, ini si bayi dari tadi dia sebenarnya mainin telepon guys, dia mau nelpon. Kebetulan ada suaranya loh yang itu. Iya, itu kan nggak ada orangnya. Halo, mana? Tuh datang dia. Halo, bilang nggak kasih kak. Ini dia guys, bayi lagi nelpon. Kayak gini, angkat teleponnya bu. Angkat teleponnya. Siapa sih yang suka banget main telepon? Dipencet. Jangan dipencet. Oh no. Halo. Lihat. Balik. Gimana sih ajarin Kak Pia? Halo. Udah balik. Halo. Siapa ini? Ini halo. Siapa? Halo. Boleh bicara? Lihat guys, dia masih bingung tuh. Biasanya dia tuh suka nelpon. Halo. Kalau orang halo, lihat. Nelpon itu bilang halo. Dia bingung tuh. Halo. Selamat malam. Ada bayi di sini. Bisa tolong bantuannya? Dipencet. Jangan dipencet. Dipencetnya guys. Takut ih. Tiba-tiba nanti ada yang jawab. Oh no. Lihat si bayi. Tapi belum dikirim. Ah, astagfirullahaladzim. Ketawa dia. Ketawa dia. Halo, ini kabur. Halo.